seneng-seneng Nyai. Ampun dijamah rumiyin. Kita samperin aja yuk, barangkali nenek itu butuh bantuan kita. Ya udah, ayo. Nyai, monggo dugi teng papan mriki. Menika sampun kula sayogeken kurban ingkang pungkasan Nyai. Nyai, wengi menika sampun titiwan cilipun. Meniko wengi kaping 13, Jumat kaping 13, Jumat kaping pungkasan Nyai. Nyai, monggo tumuki mriki Nyai. Dijamah rumiyin, kula dereng seneng-seneng. Nyai, ampun dijamah rumiyin.
Bu. Ya. Dara mau lari pagi sama Amanda. Oh, iya. Itu sarapan dulu. Ibu udah siapin. Dara, kalau bisa pulangnya jangan terlalu sore ya. Itu seragam sama sepatu nanti dicuci. Iya Ibu, jam 9 juga biasanya udah pulang. Ibu berangkat dulu ke pasar. Awas loh, jangan lupa itu seragam sama sepatunya dicuci. Siap Ibu, laksanakan. Dara, ya udah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu, minta uang dong. Masa cuma dikasih 5.000 sih? Dara, kamu mau kebiasaan. Nih, kayak papa kamu aja. Makasih Ibu, dadah. Kenapa ya perasaan aku hari ini gak banyak yang lari? Ya gak kayak biasanya, mungkin bentar lagi. Biasanya sih kalau udah sampai sini banyak yang lari. Ya gak kayak kita jomblo terus. Yaudah ayo lanjutin aja. Apalagi kalau kita punya pacar. Ah, kamu pacar terus. Tapi seru kan? Iya, iya juga sih. Yaudah deh Man, kita lanjut lari aja yuk. Yuk. Apa sih? Aku lihat nenek di sana. Di mana? Itu, ayo kita samperin aja yuk. Barangkali nenek itu butuh bantuan kita. Yaudah, ayo. Anda kok masuk hutan kayak gini sih? Udahlah, ayo ikuti aja. Bentar. Ayo. Udah. Kok neneknya masuk hutan sih? Udah, ayo kita ikuti saja. Barangkali nenek itu butuh bantuan kita. Minta bantuan apa sih maksudnya? Dara, jadi gini. Barangkali nenek itu mencari kayu bakar. Terlalu banyak, susah membawanya. Jadi butuh pertolongan dari kita. Udah, ayo. Heh, kok neneknya gak ada sih? Hilang. Udah, ayo, kita kejar aja. Cepet banget sih jalannya.
Bunda, mending kita pulang aja deh yuk. Darah, nenek itu butuh bantuan kita. Butuh bantuan apa? Nenek juga gak ada. Kalau nenek itu udah ketemu, kita bantuin, kita pulang. Ah, udah lupa lagi jalannya. Mana cepet banget. Cepet banget lagi si nenek jalannya. Nenek itu kalau udah ketemu, kita tanya. Pasti nenek itu tahu jalannya. Ah, udah lupa jalan juga. Udah masuk hutan gini lagi. Kok nanya sama nenek? Cepet banget lagi. Oh itu neneknya. Mana? Itu. Ya udah, kita kejar. Kita bisa bantu. Nek, kok diem? Nek, apa nenek orang sini? Ini semua gara-gara aku. Gak apa-apa, Man. Yang penting kita harus keluar dari hutan ini. Soalnya orang tua kita pasti nyari kita. Dan aku haus. Ya udah, aku cari pertolongan dulu. Kamu bertahan di sini ya. Iya. Kita ke cepat apa dulu. Thank you.
Wah, alhamdulillah. Ternyata ada mata air juga. Wah. Jam segini belum pulang ya? Mana ini udah hampir jam 3 lagi. Itu baju sama sepatu belum dicuci lagi. Kemana dia ya? Cepat, kita harus keluar dari sini. Kamu udah kuat?
Ayo Man, kita harus keluar dari sini. Masih jauh ini. Ya, kamu cepat, kamu harus kuat. Cepat banget ini. Keluar dari sini. Thank you.
Ya, Mon, kemana lagi yang satu? Kamu pintar. Kamu anak buahku yang paling pintar, teman. Sekarang malam Jumat tanggal 13. Ini tumbal kita yang terakhir, teman. Kebeneran temenan kue nasi. Mengisi malam Jumat tanggal 13. Dino tumbal kang pungkasan. Kasanin tumbalku utah isi mana Mon cokonan bocah iki aku arep ritual disek. Tuki teng papan meriki meniko sampun kulo sayogeken kurban ingkang pungkasan nyai wengi meniko sampun titiwan cinipun meniko wengi kaping dikolas Jumat kaping pungkasan nyai monggo tumuki meriki nyai. Nyai ampun dijamah rumiyin
kulo tereng seneng-seneng. Nyai, ampun dijamah rumien. Bagian panjenengan nyai. Oh.
satunya cuci. Siap ibu, laksanakan. Jangan tinggalin ibu. Ya, waalaikumsalam. Nara bangun, Nara. Mana bangun? Ritual-ritual seperti ini. Lima tahun kebelakang, coba kamu ceritakan semua tentang kuntilanak 13. Saya melakukan ini untuk menambah kekuatan ilmu, dan saya dibantu oleh Nyai Ratu Kunti yang telah menurunkan ilmu kepada saya. Angka 13 itu adalah jumlah persembahan yang harus saya berikan kepada Sang Ratu Kunti. Tetapi ini semua hanya halusinasi saya. Saya menyesal. Saya siap menerima hukuman dari semua perbuatan saya ini. Tapi kamu benar-benar menyesal? Saat ini saya menyesal. Akan tetapi, saya mau belajar lagi ilmu yang lebih ampuh dari ini semua. Selatan hingga utara,
mata rasa setiap inci terlewati kini. Kita nikmati kenangannya, tak perlu salahkan keterbatasan ini. Tak perlu hindari setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi. Sentuh udara yang mengalir tanpa henti, dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati. Jiwa kita tak akan pernah terhenti. Tak berbatas bila kita ingin. Terang benderang cahaya berganti redupnya senja. Nikmatilah waktu terus bergerak, putaran bumi berganti, lautan yang berombak masih saling menerpa. Lalu mengapa kita diam, dan mengapa tak beranjak? Coba keluar sebab dunia. Tak perlu salahkan keterbatasan ini. Setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi. Sentuh udara yang mengalir tanpa henti, dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati. Jiwa kita tak akan pernah berhenti. Pernah berhenti. Pernah terhenti. Pernah terhenti. Kita telah berada di persimpangan dunia. Action. Duh, seger banget. Iya nih, apalagi kalau kita punya pacar. Ah, kamu pacar terus, tapi seru kan? Iya, iya juga sih. And action.
coba setiap arah. Action. Hingga mana? Apa sih? Masuk ke hutan sih. Kekencengan. Turutin mata rasa. Setiap inci terlewati kini. Kita nikmati kenangannya. Tak perlu salahkan keterbatasan ini. Tak perlu hindari setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi. Sentuh udara yang mengalir tanpa henti. Dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati. Jiwa kita tak akan pernah terhenti. Aduh, sendalnya sedikit ini lah. Samain. Langsung alih kasih alihkan itu ke belakang ya, langsung kaget kalian. Diam dulu abahnya, diam. All and action. Terang benderang cahaya berganti sejak dimatilah. Bangun dulu, Bang. Waktu terus bergerak, putaran bumi berganti. Lautan yang berombak masih saling menerpa. Lalu mengapa kita diam, dan mengapa tak beranjak? Coba keluar sebab dunia. Tak perlu salahkan keterbatasan ini. Setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi. Sentuh udara yang mengalir tanpa henti. Dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati. Jiwa kita tak akan pernah berhenti. Pernah berhenti. Langsung arek kita. Pernah berhenti. Ayo, siap ya. Pernah berhenti. Kita tak berada. Aku ngasih kamu dulu.
di persimpangan dunia. Kemar di belakang cahaya cokonan yang tak seperti aku arep ritual disek. Coba setiap arah, selatan hingga utara, turuti mata rasa, setiap inci terlewati. Kini kita nikmati kenangannya, tak perlu salahkan keterbatasan ini. Setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi, sentuh udara yang mengalir tanpa henti, dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati, jiwa kita tak akan pernah terhenti. Dunia tak berbatas bila kita ikat, terang benderang cahaya, berganti redupnya senja. Nikmatilah waktu terus bergerak, putaran bumi berganti, lautan yang berombak masih saling menerpa. Lalu mengapa kita riam, dan mengapa tak beranjak? Coba keluar sebab dunia, tak perlu salahkan keterbatasan ini. Tak perlu hindari setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi, sentuh udara yang mengalir tanpa henti, dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati, jiwa kita tak akan pernah berhenti. Pernah berhenti, pernah terhenti, pernah terhenti, pernah
telah berada di persimpangan dunia, di belataran senja yang tak seperti biasa. Coba setiap arah, selatan hingga utara, turuti mata rasa, setiap inci terlewati. Kini kita nikmati kenangannya, tak perlu salahkan keterbatasan ini. Oh, oh, tak perlu hindari setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi. Sentuh udara yang mengalir tanpa henti, dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati. Jiwa kita tak akan pernah terhenti. Tak berbatas bila kita ikat, terang benderang cahaya berganti redupnya senja. Nikmatilah waktu terus bergerak, putaran bumi berganti, lautan yang berombak masih saling menerpa. Lalu mengapa kita diam, dan mengapa tak beranjak? Coba keluar sepat dunia. Tak perlu salahkan keterbatasan ini. Setiap kesalahan, setiap kelam yang terjadi. Sentuh udara yang mengalir tanpa henti, dengarkan suara dalam keheningan ini. Tak perlu terdiam, ikuti kata hati. Jiwa kita tak akan pernah berhenti. Pernah berhenti. Jangan lupa ya, saksikan channel Rama Tuti Bilang dengan film yang terbaru dengan judul Pernah Berhenti.